Sahabat-sahabat, malam hari ini kita penelusuran di perkotaan, sahabat-sahabat, di jalur jalan raya ini ada sosok Raja Preman katanya, sahabat. Jadi dijulukinya Bang Saprol, masih kelompok Majapra juga katanya. Tapi ini sangat meresahkan jalur ini, sahabat. Betul jalannya sini, kameramen. Mau nyari Bang Saprol. Kelompoknya Majapra. Ya, ada keperluan apa? Ini Bang Saprolnya suka meresahkan jalur ini katanya, Bang. Abang tahu enggak? Tahu. Sebentar, sebentar, Bang. Kameramen. Itu kayak apa? Kayak itu orangnya. Iya, benar. Itu Saprol kan? Iya, ini Saprol tinggi kecil. Anda Saprol ya? Iya. Oh iya, maaf tadi saya kira bukan Anda. Anda yang pegang jalur ini, dipercaya iya. Sama Majapra ya? Iya. Sudah. Apa? Ya udah berhenti, nggak usah meresahkan lagi, udah selesai gitu. Lu siapa? Biar simpel ya. Iya, lu siapa? Ya nggak usah, tahu lah saya siapa. Intinya. Anda gak boleh melakukan aksi-aksi premanisme lagi di jalur ini. Udah selesai, biar tidak terlalu panjang lebar lah ya. Emang lu siapa? Datang-datang suruh berhentiin gua. Siapa? Gua lagi cari mangsa, datang lu. Udahlah, Pro. Apa? Bertobatlah. Ayo, harus bisa diajak baik-baik, Bro. Selagi bos gua bisa berdiri, bisa jalan, gua gak mau bertobat, apalagi berhenti. Ya sudah, telepon Mas Jabraknya. Kalau gitu. Mau apa? Ya, biar semuanya selesai. Karena kemarin juga saya coba datangi ke rumahnya, gak ada. Ya, malah dihadang sama antek-anteknya tuh. Ya, bos gua ada, cuman lagi menyempurnakan ilmu, lagi merekrut. Saya penasaran sakti apa tuh Mas Japra. Sangat sakti, jangan diragukan lagi tuh bos gua. Ayo, mau diajak baik-baik tidak? Agak gua gak mau, lu datang-datang tiba-tiba. Ya udah, kalau gak mau diajak baik-baik. Itu. Sepertinya kita harus ke tempat sepi. Ayo. Jangan meresahkan masyarakat. Kalau tempat ramai kan nanti ribut masyarakat ramai. Udah. Lu mau apa sekarang? Ribut sama gua. Iya. Kalau mau ribut mau apapun juga gak apa-apa. Untung sepi. Oh, rupanya hebat lu. Sini. Apa? Sudahlah. Lebih baik menyerah dengan cara baik-baik saja. Anda itu bikin saya tertawa. Lelucon apa yang sedang kamu buat, ha? Ini bukan lelucon. Saya serius. Saya ingin jalur ini aman. Aman sudah lu. Mending pulang aja. Aman jalur sini. Persoalannya tadi sore ada tukang cuangki yang sampai masuk ke rumah sakit, digebukin katanya sama Bang Saprol, ya, itu, si kelompoknya Mas Japra, ya. Karena minta uang, gak ada duit katanya, belum laku, tapi maksa, gak ngasih, digebukin. Nah itu makanya saya tahu di sini ada yang namanya Saprol yang megang jalur ini dari Mang Cung gitu. Si Ucup. Udahlah, gua gak mau bahas-bahas apa itu tobat. Kalau
kalau lu mau bertemu sama bos gua, ayo adu ilmu dulu. Ya sudah, keluarkan ilmu anda. Ini sepertinya ajian Braja Kumbang. Ini ilmu sudah langka sebetulnya. Pantas saja bisa megang jalur sebesar ini. Gak menyangka ternyata anda punya ajian Braja Kumbang. Ilmu yang sudah sangat langka itu padahal. Luar biasa. Ini kelompoknya. Pasti sangat sakti itu Mat Japra ya. Muridnya saja punya ajian Braja Kumbang. Bosku itu sangat-sangat sakti. Kemarin ketemu Bang Boning punya ilmu 17 nyawa. Sekarang ini astaga, sakti-sakti. Pantes saja setiap titik, setiap jalur dipegang sama kelompok Mat Japra. Kalau lu ketemu sama bos gua, lu pasti binasa kalau tujuan lu seperti ini. Tapi saya yakin Allah akan melindungi saya karena saya berada di jalan yang benar, ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Mana bukti? Dilindungi. Gak boleh bicara seperti itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ayo keluarkan jurus pungkasan anda. Ada ilmu apa lagi selain Braja Kumbang? Ilmu apa lagi keluarkan? Wah, sepertinya ini ilmu Saipi Sanca Geni. Ilmu yang sangat luar biasa. Astagfirullah. Ya, kamu siap. Itulah ilmu Allah. Tidak akan ada yang melebihi kekuatan Allah. Makanya kembalilah ke jalan Allah. Bertaubatlah, ya. Tinggalkan dunia hitam, Bang. Ayolah hijrah, yuk. Kalian bukan apa kalian? Ikut dengan kalian. Bertaubat. Menyembah siapa?
Udahlah, Bang. Udah. Enggak usah bicara macam-macam lagi. Ya. Ayolah, harus bisa diajak baik-baik, Bang. Enggak. Saya tidak mau ada kekerasan sebetulnya. Karena niat saya berdakwah dengan cara baik-baik. Tidak mau ada kekerasan. Apalagi menyakiti orang, saya tidak mau, Bang. Urusan menyakiti orang itu udah biasa kata gua. Gua disakitin cuma lu biasa. Tapi saya tidak mau menyakiti orang. Saya inginnya dengan cara baik-baik. Karena saya yakin segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara berdialog, Bang. Abang sudah kan coba dari tadi. Sudah berduel, Abang sudah keluarkan dua jurus tadi. Ada Sepi Sanca Geni, ada Braja Kumbang. Itu ilmu-ilmu luar biasa. Tapi Abang tidak bisa kan melawan kekuatan Allah, melawan ketulusan, melawan keikhlasan. Saya ikhlas, saya tulus. Ingin Abang bertobat, ingin Abang kembali ke jalan yang benar, Bang. Udah. Gua gak mau dengar omongan kayak gitu lagi. Masih ada? Ada. Ya sudah, kalau seperti itu, Abang keluarkan ilmu tertinggi Abang. Pungkasannya, biar semuanya selesai. Tapi gini loh, Bang. Saya ingin buat perjanjian dulu. Apa? Jika Abang kalah, Abang harus bertobat. Gimana? Baik. Kalau memang saya kalah, kita buktikan. Saya kan belum kalah. Ayo, kita buktikan saja dulu. Baik. Gimana nih kameramen? Kameramen? Soalnya ini kuat sekali. Tapi sepertinya ini jurus terakhirnya. Aji Antapak Baja, ini jurus terakhirnya. Bismillah. Allahu Akbar. Ini orang sangat berbahaya sekali. Jurus-jurusnya, ajian-ajiannya sangat luar biasa. Banyak ajian-ajian langka. Kalau dengan orang-orang biasa ini bisa berbahaya. Astagfirullah. Ini harus diamankan. Kemarin bantu saya. Ini harus dibawa karena berbahaya. Ayo.